14 siang tadi, waktu saya sedang melaksanakan operasi SAR penyisiran korban di sekitar pesisir pantai Ujung Genteng, dan tiba-tiba saya terkagetkan dengan adanya sosok hewan biawak. Nah, pas saya melangkah lagi, tiba-tiba terlihat ada seekor lumba-lumba yang terdampar, yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter, lebarnya sekitar 40 cm, beratnya kurang lebih sekitar 70 kiloan, itu 70 kilogram. Itu yang kami laporkan. Oh, ini diduga terdampar apa gimana nih? Ya, ini diduga mungkin tadinya luka benturan, mungkin kena benturan karang. Kemudian ada luka di kepala sebelah kanan, sehingga dia terluka dan akhirnya terdampar ke pesisir pantai dan mati.